udah dikasih cincin, Nikita Mirzani putus dari bule berondong. Oke guys, sebelum melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami di Gosip Paparazzi Channel. Billy Syahputra membeberkan kabar perihal Nikita Mirzani. Sang aktris kontroversial itu disebut telah memulangkan kekasih bulenya yang merupakan warga negara Perancis itu baru-baru ini. Dalam kejadian ini, Billy juga mengaku belum mengetahui jauh lebih dalam. Hal ini diungkapkan Billy saat ditemui di gedung TransTV Jalan Kapten P. Tendean, Rabu 13 November 2019. Dipulangkan ke asalnya, ujar Billy. Gue bilang ke Nikita, Mami, cowok lu kemana? Gue bilang apa jangan-jangan lu tinggalin demi tuh bule pacar baru Nikita. Apa lu gue tinggalin? Sudah gue pulangin, lanjut Billy. Billy juga menjelaskan, kini Nikita juga tengah menjalin kedekatan dengan laki-laki warga negara asing yang baru. Hal ini juga ia ketahui dari sahabat Nikita Mirzani. Tiba-tiba lagi ngobrol asik, adalah perbincangan keceplosan Kak Fitri atau memang dia cuma seru-seruan doang? Dia bilang Mami Nikita punya pacar baru namanya Raul, ungkapnya. Mengenal kekasih baru Nikita, Billy juga mengaku belum banyak mengetahui, namun ia memastikan Nikita memang menjalin hubungan dengan warga negara asing lagi. Gak tahu, katanya bule juga sih, gue gak begitu jelas mukanya, emang beneran pacaran dengan bule baru, tukas Billy.